Balik lagi di keluarga asik nih pemirsa. Nah, gak ada salahnya kan kalau kita lihat gimana Mama Citra dan Papa Reski nyiapin semua keperluan baby Atar sebelum lahir. Yuk kita lihat. Belum ini ya. Apa? Belum pernah sebelumnya sih aku ngeliat kamar bayi disiapin kayak gini kan. Sampai kemarin tuh kita ngobrol gitu yang kamu waktu kecil dibikinin ini gak sih sama ibu apa sama mama gitu. Enggak. Wah, dia benar-benar dia ini beruntung banget sih. Beruntung banget kita datang. Kita siapin semuanya, usahain untuk dia ya kan. Hah? Ini sebenarnya masih berantakan ya guys, tapi kita pengen banget update. Wah, Mama Citra dan Papa Reski ternyata gak sabar ya liatin kamar baby Atar. Emang temanya apa sih? Wah, ternyata kamar baby Atar dominan warna coklat ya pemirsa. Tuh, ini temanya. Mas, ini, mas, kita gangguin. Sorry ya, ini apa nih mas? Oke, ini ceritanya tuh lagi di jungle gitu. Ada pohon-pohon ini. Ini jungle, ini pelangi ya? Iya. Tapi nggak pelangi. Pelangi, pelangi, tapi karena mamanya suka coklat, jadi dibuat coklat. Pelangi coklat. Iya. Terus di sini juga ada kayak... Kayak sapi gitu. Sapi kan yang hitam putih gitu, tapi karena mamanya suka coklat, sekali lagi dibuat coklat. Moga-moga anak gue nanti baby A bakal suka juga sih. Suka lah. Hah? Suka. Pasti, tapi nanti kan ada kayak binatang-binatang gitu. Kayak stiker-stikerin lagi kan ya nanti ya mas? Iya. Yeah. Iya kan? Di sininya nanti di stiker-stikerin lagi ada gajah. Ada jerapah, ada apa lagi? Ada baju badak. 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 Kamar mandi juga sebenarnya udah jadi sih guys, tapi masih kotor, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kamar mandinya aku konsepnya tuh serba putih gitu, terus aku lihat di Pinterest tuh lagi happening banget yang lantainya tuh heksagon gitu, lantai heksagon tuh yang apa? Saya kotor loh. Segi 6. Segi 6. 6 mau kali nggak sih? 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 di mix sama bata-bata gitu. Terus cowok. Enggak. Terus nanti semuanya ini kayak kayu-kayu gitu. Kayak ini kan kita udah kayu. Nanti pas sampahnya kayak kayu. Pokoknya semuanya kayu. Jadi sesuai dengan konsep. Berarti kita. Anaknya anak Simba. Oh, anak Simba. Anak-anak ke... Adventure kan. Enggak, hutan-hutan gitu. Iya, kayak cinta alam gitu. Cinta alam. Oh, ketahuan kan? Konsep warnanya coklat ternyata warna kesukaan Mama Citra, toh. Tidak tidur sendiri ya? Enggak dong. Enggak kan? Di sini. Hah? Sama aku. Aku di mana? Enggak, ini sebenarnya untuk kayak... transit gitu loh, misalnya kita lagi di bawah kan kita nggak mungkin atas bawah terus kan, kayak kalau misalnya di bawah kalau ada tamu ya kita di sini kamar sini gitu. Seneng banget dong. Seneng banget. Tuh, kemarin nih guys mau cerita sedikit, mau cerita. Kemarin ada warna yang sedikit ngasih spoiler aja untuk ganti loh dia, mamahnya bener-bener, pokoknya harus earth tone, harus kecoklat-coklatan. Oh iya oke. Iya, jadi aku maunya turunan coklat, tapi sini udah perfect banget tuh, udah sesuai sama yang aku mau. Iya, perfect kok Mama Citra. Tapi ngomong-ngomong, kamar baby Atar sebenarnya bekas kamar siapa sih? Tanya dengan jujur. Perasaannya. Coba, Bu. Ini kan kamar bayi kan mau jadi. Iya. Gimana perasaan Uwo kamarnya? Dia tadi kan itu kamarnya Uwo, ya kan diambil alih gitu. Nah, biar penonton tahu gitu. Aku senang karena Tata udah punya anak. Jadi, bener gak sih? Senang banget.
Walaupun kamar diambil alih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya udah ntar. Soalnya banyak yang nanya, banyak yang komen gini. Ya ampun, sekarang kamar Kawali jadi kecil, kata gitu. Enggak, karena itu juga sementara. Nanti aku dapat kamar lebih gede. Makanya aku seneng ganti kamar lebih gede nantinya. Oh gitu. Iya. Kirain aku jawabannya bakal sedih loh. Enggak lah, senang. Nanti katanya pindah ke kamar lebih gede. Di mana? Rumah baru. Jadi dia mau udah request guys, pokoknya nanti di rumah baru harus ada kamar gue gitu. Iya. Yeah. Oh, pantes Kak Wally malah seneng ya. Tapi enggak apa-apa kan? Toh kamarnya buat baby kesayangan kan? Nah, urusan kamar beres. Sekarang saatnya cari perlengkapan bayi lainnya. Mau cari apa ya Mama Citra dan Papa Reski? Ikutin aja langsung yuk, pemirsa. Kan katanya mau beli kasur. Iya. Kasur dulu yuk, lihat. Walau tadi sempat salah fokus malah lihat sofa, akhirnya Mama Citra dan Papa Reski sampai juga nih ke area kasur. Ini Mbak, ceritanya. Coba. Apa ini tuh bayinya? Oh, ini gak getar kalau ini enggak. Tapi diem, karena sudah pakai sering. Ada silent. Coba bandingin dulu. Namanya buat anak, gak boleh coba-coba ya pemirsa. Tuh, Mama Citra sama Papa Reski aja muter-muter sampai dapat kasur yang benar-benar cocok. Ay, kalau yang di kamar Mama tuh dia lebih keras. Lebih keras. Tapi keras banget. Coba dan enak. Eh, sini Bobo. Begini terus tiap hari. Ini sih anti geter. Iya sih, udah anti geter sih naik. Tuh, ini enggak. Iya ya. Kamunya di sini dong. Biar tahu. Berasa enggak? Enggak sih, ya udah ini aja deh. Yeay, akhirnya Mama Citra dan Papa Reski udah nentuin pilihan kasur buat baby Atar. Selain beli kasur, jangan lupa beli bantal juga ya, Ma. Cari bantal atau guling ternyata gampang-gampang susah juga ya, pemirsa. Ayo, Mama Citra dan Papa Reski, semangat! Bantal lidah buaya. Yang tadi 200 sampai 200. Kalau ini 236. Ya makan ini deh. Capek banget tadi Soswan bilang gak capek, sekarang capek. Mas gimana dah? Kamu kan juga capek pasti. Capek ngajakin makan dulu. Wah, kasihan ya Mama Citra sampai kecapean cari kasur dan perlengkapannya. Istirahat dulu deh Mama Citra. Assalamualaikum. Pagi-pagi jam 8 dia udah jemur. Udah jemur. Udah mandi dan tidur, udah nyusu. Sekarang waktunya digangguin aja deh. Tertidur mulu. Papa Reski ganggu aja nih. Buka ya bajunya. Masa tidur pagi-pagi? Masih tidur sih pagi-pagi guys. Namanya juga kan anak bayi Papa Reski. Ada-ada aja nih. Masih tidur. Aku bangun deh. Ini Papa bangunin aku nih. Tovan, sekarang mana? Dasar ya Papa Reski, abis bangunin Atar, dianya ngilang. Tadi jemur ya? Aduh. Jadi ngantuk abis jemur sama kamu tadi. Karena papanya bangun jam 8 juga. Terus ngantuk juga deh, tuh. Ya. Coba kita foto. Foto. Wah, lucu banget ya. Fotonya gemes banget deh Atar.
gimana rasanya di rumah? Ini hari pertama kamu di rumah loh sayang. Nih. Ini kaos kaki gak apa-apa sayang? Gak apa-apa. Itu gak boleh. Dia kaos kaki gak, nanti cakar-cakar mukanya. Tadi aku mau ambilin, cuma nanti. Jadi aja bingung tuh. Bener gak gimana, ini kan buat kaki, taruh di tangan, gimana sih? Sama aja kamu makan pakai kaki. Nah, seger, enak. Coba bilang sama anti yang mantel tuh, halo. Sudah selesai disekan. Sudah bangun tidur. Udah seger ya. Wah, Atar udah mandi, udah seger ya. Jadi kelihatan makin ganteng deh. Gumes banget sih Atar. Hey, senyum-senyum. Hey. Sama mama ya. Tuh mamanya tuh. Sama mama, sama Lule. Wow. Aduh, aku banyak kamera. Coba tuh, mamanya dengan sabar tuh. Iya dong, harus sabar ngurusin Atar, ya nggak, Mak? Ya. Mama Citra. Bajuin dulu, atau jangan tuh cium. Colongan aja. Yah, kok Atar nangis? Ya, iya, udah selesai. Minyem. Ayo, ayo. Ya, pintar. Tuh. Udah selesai kan nak, udah. Pakai parfum ya. Aduh kakaknya ini biar nggak ada panjangan, panjangan. Ba, halo, udah selesai. Ganteng, sudah selesai. Pinter mamanya ya, udah bisa loh. Bener-bener deh instan, bener-bener cakep. Keren ya Mama Citra, udah makin jago nih ngurusin Atarnya. Tuh, seger gak kamu misalnya? Enggak mas, mas Atar. Tuh Atar. Tidur terus. Ntar opa lihat tuh nih, tidur lagi. Ntar opa lihat tidur lagi. Tidur mulu. Opa beliin itu loh hadiah. Oh iya, ayam. Sama burung. Besok kita lihat ya. Aduh, jadi gak sabar nih mau lihat hadiah dari opanya Atar. Tuh ya, hadiah Atar. Ayamnya. Kasih tau gak ya, Mas? Kasih lihat, kasih tahu. Atar. Makasih opa, ayamnya. Terima kasih teman-teman semua, uncle dan auntie online-nya Atar. Nih Atar udah selesai mandi, sekarang Atar mau ini makan. Dadah.